Oke, nah sekarang kita latihan soalnya. Oke, uh, latihan yang pertama ini contohnya uh, kita akan membahas soal yang berhubungan dengan titik, ya. Jadi, titik itu yang kita rotasikan. Nanti ada titik, ada garis, kita akan belajar titik dulu. Yang pertama ada titik A nih, 2,3 dirotasikan dengan ustadz 0,0 sejauh 90 derajat. Berlawanan arah dengan jarum, jam, kalau berlawanan sudutnya pasti negatif jadinya. Nah, uh, positif positif. Jadi kalau berlawanan nih berlawanan nih. Terus dia posi positif nanti positif 90 derajat. Ngerti ya? Sip. Oke, yuk saya jawab di sini. Jawab. Oke, perhatikan pelan-pelan aja. Ini kan bayangannya. Rumusnya adalah A aksen. Jadi bayangan A ini sama dengan adalah rotasi dikali dengan titik titik A. Nah, di situ rotasi 90 derajat, ya. Masih ingat enggak? uh, matrik rotasi 90 derajat lupa ya nah, ini dia contekannya yuk lihat contekannya nah, ini dia rotasi 90 derajat positif 0 minus 1 1 0 ah kalau seandainya kalian lupa nah, kalau kalian lupa kalian boleh nanti apa pakai rumusannya itu tuh nah, yang seperti ini ya rotasi yaitu rumusnya apa cos teta ya kan ya terus min sin Teta terus cos theta lagi eh sorry sin teta sini ah sin theta terus sini cos teta ah theta itu apa Teta itu adalah temennya teh teti ya bukan Teta itu adalah sudutnya ya sudutnya misalnya ini berapa derajat 90 derajat berarti rotasi 90 derajat ya tinggal kita masukin ke sini ya berarti cos 90 derajat ah ini nanti min sin 90 derajat. Sini lagi sin 90 derajat. Terus cos 90 derajat. Oke. Okay. Tinggal kita hitung. Kayak rotasi 90 derajat itu berarti uh, cos 90 berapaan? 0. Sin 90. Ah, uh, uh, betul. 1 ya, ada minnya jadi -1. Sin 90 jadi 1. Cos 90 jadi 0. Sip. Uh, ini dia matriksnya sama dengan ini dia, sama ya, sip Kalau mau dihafal boleh, kalau mau dihitung manual gini boleh. Akhirnya nah, kita masukin a aksen a aksen tuh misalnya boleh dimisalin deh, I aksen koma y aksen gini boleh tetap a aksen juga nggak masalah ya. Oke, rotasinya ini dia sudutnya yaitu 0 Min satu 1, terus satu 1, nol, ya. Oke, nah, sekarang a nya saya tulis di sini a ah itu berapa tadi? Hmm, ini dia 2,3 berarti sini 2 sini 3 gitu ya kita kalikan ah masalahnya kalian masih ingat nggak mengalikan matriks lupa ah, ah, bagus ya <gay> oke okay, cara mengalikannya gini ya baris kali kolom 0 kali 2 misalnya nih 0 kali 2 jadi berapa 2 eh 0 kali 2 2 0 kali 0 n 0 Minus 1 kali 3 minus 3 jadi kalau saya tulis pelan -pelan aja. 0 kali 2 jadi 0 Min satu, min satu ini nih, min satu kali di tiga gitu ya, jadi min 3 k, min tiga, terus ini juga sama satu kali dua jadi 2 du, dua nol kali tiga nol kalau kita hitung jadinya nol sama min tiga jadi min tiga dua tambah nol jadi 2 du, dua sip, inilah apa tadi, x aksen koma y aksen atau boleh ditulis ini adalah a aksen a, aksen yaitu berapa min 3,2 gitu ya sip ini dia paham seperti ini ya ini jika dia tadi dirotasikan dengan pusat 0,0 ya sip saya ya oke nah, sekarang yang nomor 2 yuk suatu titik b 1,2 dirotasikan 90 searah jarum jam ingat kalau searah ya kalau dia searah berarti justru nih negatif berarti nanti ini adalah negatif 90 derajat gitu ya dengan pusat eh, ini pusatnya pusatnya 3,2 beda kalau tadi ya tadi pusatnya 0,0 maka bayangan titik B adalah yuk kita jawab hmm. kita jawab ya perhatikan rumusnya jika dia pusatnya bukan 0,0 adalah apa masih kan enggak nih karena ini B berarti nanti B aksen nah kurangi pusat min pusat pusat nah, gitu ya sama dengan rotasi nah, dikali b juga kurangi bu pusat ya jadi mirip pak ini nih kalau ini aksen sama dengan r kali a kalau ini b aksen sama dengan r kali b cuman setiap b dikurangi dengan bu pusatnya gitu ya oke yuk. b aksennya saya misalkan x 1 y 1 nah, sini yuk x1, y1. Dikurangi pusat. Pusatnya berapa itu pusatnya itu? Pusatnya t 3,2. 3 min 2. Gitu ya. Sip. Sama dengan R, R-nya rotasi negatif 90 derajat. Mau dihitung seperti ini boleh atau lihat tabel coba lihat tabel. Tabel ini dia. Ah. Eits, sorry sebentar. Ah. Tabel saya geser ya. Oke, rotasi minus 90 ini dia. Rotasi minus 90, 0, 1, min 1, 0. Kita tulis langsung aja. Kalau mau hitung manual, boleh ya. Nih, kalau nggak, ini kita gunakan ini, udah ada 0, 1, minus 1, 0. Sip. Dikali B. B-nya itu adalah apa? 1, 2 ya. 1, 2 nih. 1, terus 2. 2. Tapi ingat, dikurangi pusat. Kurangi, kurangi. Pusatnya berapa? 3, 2. Kurangi 3, kurangi 2 dua cerdas nah, ya kita lanjutin jadi ini apa x aksen y aksen nah, ini mau ditulis seperti ini boleh atau yang ada nulisnya di keluarkan kurung gini juga tidak masalah nah jadi gini e, uh, tiga sini dua gitu ya ini seperti ini boleh seperti ini juga boleh ya nggak masalah yang ini sebelum kita kalikan 0, 1, minus 1, 0 Sebelum kita kalikan, ini kita sederhanakan dulu 1 kurangi 3, Min 2, nah gitu ya Terus 2 kurangi 2, n 0 Sip, seperti ini Kita kalikan dulu yang kanan Kita kalikan yang kanan, 0 kali Min 2, jadi 0 1 kali 0, 0 juga Berarti ini hasilnya n 0, gitu ya Saya ulangi, 0 kali min 2, 0 Terus pindah, 1 kali 0, 0 0 tambah 0, 0, gitu ya Yang bawah, min 1 Kali min 2, 2 0 kali 0, 0, tadi hasilnya 2 ditambah 0, jadi 2 2 sip nah gitu ya ini baru apa x aksen y aksen dikurangi dengan berapa 3 2 ah karena kita mau mencari x aksen y aksen berarti yang ini nih ah segini nih 3 2 ini kalian pindahin ke sini oke jadi kalau saya pindahkan nanti hasilnya adalah x aksen y aksen kalau dipindah ini 0 2 kalau jadi positif positif ah positif berapa itu 3 sini du 2 ya tanda negatif ini pindah jadi po positif gitu ya oke hasilnya berapa nih oke saya geser sedikit oke oke saya naikin ah Hai ya. oke oke hmm, hasilnya 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 nih Hasilnya nanti nih? Berarti x ini adalah x aksen oke nah, x nah, sama y aksen tambah 3, 3, 2 tambah 2, 4 sip gitu ya X aksen, X aksen atau boleh ditulis berarti nanti B aksennya bayangan B nya adalah 3,4 oke 3,4 sip nah seperti ini oke paham sampai sini ocre ocre cukup ya cukup deh enough yang belum ngerti ulangi lagi cukup dadah